Casting gak cuma di kantor aja, di mobil juga bisa bro. Lihat nih aksi agen kita yang ngejonjok kita ilmuwan buat acting dan casting dadakan. Abang ngejoki ini nih, ah ngejoki? Iya. Oh, sepertinya ya. Situ joki bos. Ah, joki. Oh, dipakai set belt ya? Pakai set belt, kan? Set belt. Halo? Abang nama siapa, Bang? Siapa? Nama siapa? Namanya Filip, Pak. Ardiansa. Oh, Mas Andi. Tapi ini lucu juga nih, Pak ya. Anaknya lucu juga nih. Angkat tangan dong udah gini ya. Lu anaknya lucu juga nih ya. Ada konyolnya, konyol. Mas, pernah dibilang mirip Andika Kangen Band gak? Mas? Gak pernah. Gak pernah? Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Mirip lu. Enggak mas, beneran nih kalau mas mau kita bisa ikut. Ya tadi Noni ya, tadi ya kita nih mah abis nganterin orang-orang itu pada ikutan casting, tapi buat acaranya yang kayak khas Betawi tuh, yang bercandaan gitu loh, apa namanya tuh? Ludruk ya, ludruk ya, Betawian deh pokoknya tuh kayak kesenian, enggak yang ada orang yang ntar nyaut-nyaut gitu loh. Apa itu namanya? Oh ini penonton. Iya penonton gitu. Apaan tuh ya? Tahu. Tahu deh. Itu tadi kita nganterin tuh. Gak bisa tuh. Apa abang jadi kayak figuran gitu. Mau nggak? Selalu syuting bisa langsung. Karena lewat doang. Tapi bang enggak. Abang bisa mulai nih dari kan kalau di Bali kan tuh ada boneka-boneka anak yang cowok-cowok gede tuh. Iya gitu. Ya, dimulai dari tapi abangnya yang berdiri, jadi abang dan Danung ke ondel-ondel. Bisa. Atau nanti bisa kita jadiin abang di dalam boneka ondel-ondel. Pernah? Pernah? Abang pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Tutup cukup. Nggak pernah ngobrol sama ondel-ondel. Ya, kita nyaut. Kalian tau nggak artis Betawi, cewek? Iya, udah agak tua. Suaranya nyaring banget. Siapa ya? Kita nyariin, dikasih tau pun gitu. Yang suka teriak, weh! Yang udah tua, cewek ya. Woi, woi, mana woi? Nah, iya. Itu. Siapa ya? Siapa? Bukan Pati, yang ada lagi, Yang lebih tua dari Pati. Kan, mau juga, Pokoknya deh, bener loh. Iya, iya, ada lebih nyaring lagi suaranya. Siapa? Untuk Pati bukan. Untuk Indun bukan. Untuk siapa lagi? Bos lagi tuh bang, aduh tadi kan ditanya nama si bos ya. Tapi gak apa-apa, Mas Andi nanti kita bisa janjiin Mas Andi buat jalan-jalan kalau ikutan casting kita. Bisa ke Paris Mas Andi, Mas Andi pernah ke Paris gak? Gak pernah loh. Kan kalau Jakarta kan nanti Monas doang. Coba Ancol. Di Paris tuh ada menara, terkenal banget tuh. Nah, tau gak menara yang terkenal? Tau gak Paris? Menara tuh tinggi banget, terkenal. Coba apa namanya? Kata lu pernah kan? Di daerah mana? Paris. Paris. Harus jalan kita tuh bisa jalan ke sana. Ada Eiffel namanya. Cakep banget, cewek doang mah lewat. Iya, Monas. Nah, itu tuh dicakap dari sana. Tuh kalau itu. Paris. Lalu nanti, ya udah. Kalau emang kurang tertarik ke Paris, lo kita ajak ke tempat itu tuh yang ada patung Liberty di Amerika noh. Koyok patung Liberty, ada patung Liberty katanya. Koyok New York apa? Iya New York bisa situ juga kalau lo mau. Ya udah itu depan nanti udah gak trinan kan ya? Sini udah gak kan? Tengok di sini gak tau. Wah aduh ini kata joki bang Mas Andi tadi aturan tuh aturan ada lenong, ada ponori, sama ada patu, sama ada menara Eiffel. Tapi Mas Andi tadi cuma bisa dua nih. New York sama Ondel-Ondel. Baik, Mas Andi. Senang apa deg-degan nih? Enggak, deg-degan. Tapi senang dapat 200.000 ya. Gak nyangka pasti. Beneran gak nyangka. Mas Andi, coba ke depan masuk gak nyangka di Trans 7.
lagi malu nih. Masuk TV baru malu. Masuk baru malu. Ini nih aksi Agen kalau niat membebasin target. Ceritanya sih mau siap-siap bikin festival rakyat. Sekalian aja warganya bebek kaget. Asik-asik. Hari ini jualan naon, Ma? Jualan naon? Baso. Baso bawan, baso bawan. Ini teh baso bawan. Oh, baso bawan. Nah, batagor. Tahu enggak kalau saya teh kan gini, kalau misalnya itu kan pesta rakyat itu masing-masing harus punya kelebihan. Saya teh jagoan dari bahasa. Nah, hei sini kita tes. Hei, emang harus ikutan jaipongan. Jaipongan? Bisa jaipongan? Hah? Salah tuh saya. Nah. Terus apa tuh? Gimana tuh, Mang? Cipinang. Oh, nggak tahu. Institut Kesenian Jakarta itu apa singkatannya kan? Institut? Berarti apa tuh? I. Kesenian? Kesenian? Hah? Kesenian. Kesenian. J-nya Jakarta, jadi Jakarta. Nggak tahu juga. Udah gimana? Kalau dia mah nari, saya mah nyanyi. Dulunya. Saya mah kalau nyanyi beramai-ramai. Apa kalau istilahnya nyanyi beramai-ramai teh? Barang-barang. Solo atau paduan suara? Suara. Paduan suara. Paduan suara. Paduan suara tuh itu gini aja. Kalau Garut kan terkenal dengan itu binatang yang mirip dia. Binatang khas Garut yang suka diadu itu apa? Kambing atau domba? Domba. Domba naon? Domba Garut. Itu kalau domba Garut kan bulunya halus ya, bulunya bagus ya, bulunya bagus. Itu kan bisa dibikin apa domba Garut ya, bulunya? Bahan itu bahan baju teh yang apa namanya itu? Kain, jaket, benang naon ya teh? Dipakai nyulam teh benang naon? Benang apa yang dipakai nyulam? Iya, dia nyulamnya pakai kumis atau mana? Mau tahu kelanjutannya? Abis yang satu ini.